silakan semuanya. Apa? Irama. Apa? Oke, sobat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat hari Jumat, alhamdulillah selesai sholat Jumat para jemaah haji JKS 68. Sekarang sedang bersiap-siap untuk berangkat menuju ke bandara. Oke, sobat semuanya, mari kita lihat bagaimana suasana persiapan para jemaah haji yang akan menuju ke bandara. Yuk kita simak videonya. Ya, ini semua adalah jemaah JKS 68 yang sebentar lagi akan naik bis menuju ke bandara. Sekarang mereka baru saja selesai melaksanakan sholat Jumat dan sekarang sedang menikmati makan siang. Insyaallah setelah ini baru akan masuk ke dalam bus masing-masing sesuai dengan rombongannya. Is, ini JKG59 punya data nggak, Mas? JKG59 di mana ya? Ada hotel. Warna putih, tiga. Yang tiga warna putih, Bu, ini, Bu. Ibu rombongan berapa? 7 di belakang, Bu. Ini 4, 5, 6, 7. Ada petugas di sana, nanti tanya aja. Lihat nomor bisnya, lihat. Nomor 7, mana? Mana? Turun Cilu mana? Cilu yang putih, Bu. Yang putih, Bu. 7, 7.
Ya, susu, tujuh ke kiri, tujuh ke kiri. Bu, tujuh bu, apa bu? Ibu rombongan berapa? Ibu rombongan berapa? Dari JKS 68 asal Kabupaten Kuningan siap diberangkatkan ke bandara dan nanti menuju Kabupaten Kuningan pada kisaran jam 9 malam. Untuk pelayanan di sektor Madinah, khususnya sektor 5 Dakar Madinah, alhamdulillah lancar, memuaskan, pelayanannya juga prima. Walaupun mungkin kebetulan kami tinggal di Hotel Al Jazira. Ini kebetulan hotelnya yang sangat bagus sekali sehingga kami bisa menikmati selamat tinggal di Al Jazira, tapi dengan rekomendasi untuk tahun yang akan datang demi kenyamanan para Duyubur Rahman, para jamaah haji asal Indonesia, untuk Hotel Al Jazira mungkin bisa ditangguhkan atau mungkin bisa ditinjau kembali lah gitu. Ya, demi perbaikan pelayanan khususnya di Dakar Madinah di sektor 5 yang kebetulan kami tinggal di sektor 5 ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kasektor 5 dan jajarannya, bimbingan ibadah, transportasi, akomodasi, catering dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Mudah-mudahan amal kebaikan diberikan ganjaran yang jauh berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon doanya dari semua untuk keberangkatan kami ke Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan lancar di perjalanan, tidak ada halangan apapun dan sampai ke tanah air dengan selamat dengan menyandang gelar haji mabrur mabrurah makbul makbulah amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya sebagai ketua kloter JKS 68. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila itu lebih kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan dari TPI kalau ada komentar silakan. Ya, silakan Bapak langsung. Ya, terima kasih atas nama pembimbing ibadah haji. Secara umum seluruh jamaah haji di kloter 68 sudah melaksanakan wajib rukun sunnah termasuk kegiatan arba'in walaupun jarak cukup relatif jauh ya. Tetapi jamaah semangat ya, semangat, antusias dan mengikuti kegiatan arba'in termasuk juga ziarah ke Raudhah dengan antusias dan semangat sampai akhir arba'in pada hari Jumat tadi. Alhamdulillah jamaah haji Kabupaten Kuningan bisa melaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah rukun Islam yang kelima ini, menyandang haji mabrur mabrurah. Sekali lagi terima kasih ke Kasektor, pembimbing ibadah dan seluruh jajaran yang sudah memfasilitasi. Mudah-mudahan amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ambil gambar dulu Pak ya sebentar. Perbaiki pelayanan haji tahun depan. Siap. Dari tahun ke tahun harus meningkat perbaikan. Ininya. Pelayanannya. Tahun haji jadi sasaran. Biar ibadah tahun haji itu. Bawa duitnya pas-pasan. Saya termasuk di dalamnya. Gimana Pak Haji? Komentarnya Pak Haji selama di Madinah? Ya baik-baik saja. Cuman ada keluar sedikit itu ujiannya. Iya. Lift di sini nih, aduh kenapa tahu ya kendalanya itu? Karena terlalu banyak penghuninya. Apa karena kurang normal? Enggak tahu lah. Tapi yang penting niat ibadah gitu. Jadi itu hanya. Itu hanya ujian. Semoga ujian. Itu menjadi ujian kelulusan Haji Mabrur. Amin lulus sekarang udah ini. Amin. Ibu semuanya. Masya Allah, alhamdulillah semuanya sekarang sudah persiapan menuju ke bandara. Biar yang di rumah ngeliat seneng semuanya. Senyum. Amin. Senyum belakang di wawancara itu. Ya, lagi istirahat.
Pak Haji, gimana komentarnya Pak Haji selama tinggal di Madinah? Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan bisa bawa anak cucu, anak istri sebagai di Furrahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pahalanya dilimpahkan pada petugas amin. Yang telah mencapai kesuksesan. Amin amin. 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 Terima kasih banyak Bapak. Ya, amin. Semoga amin. Selamat sampai tujuan bisa berkumpul dengan keluarga dan ya. Menjadi Haji Mabrur. Ya. Amin 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 amin. Ya, Bapak Ibu, belakang sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin. Ya, sekarang petugas sedang bagikan paspor jamaah sebelum sampai di bandara. Madinah itu saya memang semua jamaah itu ya kurang memuaskan lah, terutama dari lip itu dan kamar mandi itu yang kurang memuaskan itu. Adalah kalau makanan itu ya alhamdulillah gitu. Oh, okay. Baik Pak Haji, terima kasih banyak ya, atas masukannya. Semoga nanti petugasnya bisa memperbaiki lagi tahun depan. Iya iya, amin amin. Semoga ya, mudah-mudahan bisa. Iya, menjadi haji yang mabrur. Amin amin. Ini adalah armada yang akan diberangkatkan menuju ke bandara yang membawa rombongan jamaah haji JKS 68, total ada 10 bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 5.30, setengah 6 waktu Arab Saudi. Insya Allah untuk JKS 68-nya, sebentar lagi kita akan dorong berangkat bergeser ke bandara. Dan semoga insya Allah para jamaah diberikan kesehatan, selamatan hingga ke tanah air, berjumpa pada keluarga, dan insya Allah menjadi haji dan hajah yang mabrur, insya Allah. Oke, detik-detik keberangkatan JKS 68. Terima kasih buat sobat semuanya yang sudah menonton videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.